Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saladin Alwi. Saya adalah petugas ITRS bagian oksigen. Saat awal-awal mula COVID ini, kami hanya berjaga dua orang petugas jaga, yang mana kami mengawal tiga buah sentral oksigen. Dan saat itu masih menggunakan tabung. Kami harus kadang-kadang jam 3 pagi masih mendorong tabung antar ruangan karena masih dirawat di masih belum ada PINEDE ini, masih ruangan lama. Jadi terkadang untuk makan kami pun harus tahan-tahan sampai bisa ganti oksigen dulu, setelah itu lari satu orang untuk beli makan kadang. Bahkan untuk istirahat kita nggak bisa, memang oksigennya mengganti 2 jam sekali kita harus ganti oksigen, 2 jam sekali kita ganti oksigen untuk 3 sentral kita tanganinya. Alhamdulillah saya memang tidak kena COVID dan saya sudah divaksin, jadi tolong untuk adik-adik atau semuanya lah untuk segera vaksin apapun, karena ini memang sangat-sangat berat untuk menjaga oksigen ini, sangat berat karena pemakaian oksigennya memang sangat-sangat tinggi sekali saat orang-orang di pasien di dalam itu semua. Jadi Pak, begitulah Pak pengalaman kami Pak selama ini bisa dipakai petugas oksigennya Pak.